orang dapat jam kerja. Gua mau naik ke viewer gua deh. Kalian pada pengen gak sih kalau misalnya kayak gua kan kuliah gua kan udah kelar nih, guys. Gua bikin sabeton. Anjay, gua bikin sabeton, cuy. Subaton. Tapi kalau gua subaton, gua enggak mungkin di account LS Leech di gua sih. Gua sebutonnya di LSTL 4K gua. Gila capek banget gitu sih, guys, subaton, guys. Tapi kalau sabeton gila banget. Subaton. Parah, ya. Cuy. Tapi kalau sabeton apa abis FIFA Fantasy ya? Abis film ini, FIFA abis Fantasy, Fantasy lah. Lah nanti pas itu aja gua mau sambil di live-in, cuy. Apaan? Ambil nonton FIFA Fantasy. Oe. Kalau gitu enggak boleh, goblok. Itu hamin satu, so what do you mean? Jadi kalau bagi kalian yang nggak tahu, FIFA Fantasy, gue sebutnya tanggal aja deh. Sepertinya kita akan upload FIFA Fantasy The Movie itu tanggal 29 Mei. Oke, okay, tanggal 29 Mei hari Minggu itu. Tapi tanggal 28 Mei ya, gue bakal kayak bikin bioskop gitu di Minecraft buat ya anak-anak FIFA doang. Anak-anak FIFA, terus kayak anak-anak MC ID, terus gue juga mungkin ajak Weekend Cream, ajak Night D, semua YouTuber-YouTuber buat kita nonton bareng gitu loh. Tapi ya buat kalau kalian nontonnya tetap tanggal 9 Samsung. Lu mana su? Bikin paling Tapi guys, gue harus ngomong ke kalian, FIFA Fantasy The Movie ini beneran di luar ekspektasi gue. Animasi itu jauh lebih bagus daripada yang apa yang gue pikirkan. Tim animasi keren banget, tim animator aja pasti gak kalian nunggu karena actionnya gila, emosinya gila, dialognya gila, ceritanya gila. Wah, sumpah, gue nonton itu aja, gue yang sebagai yang bikin kayak cerita, gue yang kayak ngedirect, ngesutradarain filmnya, gue juga kayak masih dapat emosinya gitu loh, gila-gila. Itu emang bagus banget, sumpah. Betul. Dan juga sepertinya FIFA Fantasy The Movie itu, guys, kayaknya nggak jadi sejam deh durasinya. Tapi jadinya 1 jam 20 menit. Cia. Like actually gue beneran sih, tapi itu emang gila. Kayak bakal sejam 20 menit, guys. Jadi tunggu aja, guys, nanti itu. Itu bakal keren banget.